Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima 4 tanda kehormatan dari Tentara Nasional Indonesia. Tanda kehormatan disematkan langsung oleh Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima 4 bintang kehormatan yang disematkan oleh Panglima TNI dan 3 Kepala Staf Angkatan di Ruang Hening Kementerian Pertahanan Jakarta. 4 bintang kehormatan tersebut yaitu Bintang Swabuana Paksa Utama yang disematkan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Fajar Prasetyo dan Bintang Jalasena Utama yang disematkan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Selain itu, Prabowo juga menerima Bintang Kartika Eka Paksi Utama yang disematkan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dan Bintang Yuda Dharma Utama yang disematkan kepada Prabowo oleh Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Pada kesempatan ini, Prabowo Subianto juga menyematkan Bintang Yuda Dharma Utama kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Tim Liputan iNews melaporkan.